Kesia Ratuliu, aku ngidam unik selama hamil anak kedua, suka makanan ini. Kesia Ratuliu ngidam unik selama hamil anak kedua, istri Adi Permana sebut lagi suka makanan ini. Salah satu artis yang kini merasakan ngidam karena hamil yakni Kesia Ratuliu. Diketahui, Kesia Ratuliu kini hamil anak kedua dari pernikahannya dengan Adi Permana. Terkini, artis berusia 24 tahun itu mengungkapkan terkait ngidam yang sedang dirasakannya. Kesia Ratuliu mengatakan bahwa dirinya tengah menyukai makanan pisang goreng. Kalau ngidam khususnya sih sebenarnya bervariasi ya, kata Kesia Ratuliu. Jadi hari ini aku mau apa? Martabak misalkan, besoknya mau pisang goreng tapi lebih banyak, sambungnya. Ini aku lagi suka banget pisang goreng sih, lanjutnya. Lebih lanjut, pemain film Anak Ajaib itu mengaku belum menyiapkan nama untuk anak keduanya. Kesia Ratuliu mengaku bahwa nama anaknya akan disiapkan oleh Adi Permana. Pada kesempatan itu, Kesia Ratuliu tak mengelak dirinya merasa repot saat mengurus anak, terlebih kini dirinya tengah hamil. Kemudian, Kesia Ratuliu juga tak menggunakan jasa pengasuh bayi atau babysitter. Meski begitu, Kesia Ratuliu bersyukur memiliki sosok suami seperti Adi Permana yang selalu sigap membantunya. Hal ini sangat membantu Kesia Ratuliu yang tengah hamil besar dan mudah merasa lelah.